Sekurang-kurangnya kena belajar ni. Orang panggil qawaid tafsir. Kalau tak belajar qawaid tafsir, macam mana nak jadi mufassir? Ha, cuba tengok tu. Ini muka surat berapa ya? 80 ha? Muka surat 80. Asyartu la yaqtadi jawazal wuqu'. Pendek saja. Kaedah-kaedah ni kadang-kadang pendek. Tetapi pegang itu insya-Allah dapat faham dengan baik Al-Quran. Asyartu la yaqtadi jawazal wuqu'. Maksudnya syarat tidak semestinya menghendaki keharusan berlakunya. Syarat maksudnya yang disebut untuk sesuatu perkara. Tidak semestinya menghendaki atau tidak semestinya bererti keharusan berlakunya, yakni sesuatu itu. Keterangan. Menggantungkan sesuatu perkara dengan syarat tertentu tidak semestinya bererti syarat itu memang wujud dan mungkin berlaku. Adakalanya sesuatu perkara dikaitkan dengan sesuatu yang memang mustahil dan tidak mungkin berlaku. Ini cara Quran ni. Kalau kita tak faham ni boleh jadi keliru lah pula. Sebagai contohnya, lihat saja beberapa contoh di bawah ini. Mana Amir ni? Macam-macam ya. Ini ayatnya sebagai contohlah. Terhapus ni, Tuhan kata, kalau Tuhan kata kepada siapa ni? Kepada Nabi kita. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu. Mu tu siapa? Muhammad lah. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa? La in asyrakta, jika engkau melakukan syirik, nescaya amalanmu terhapus. Amalanmu terhapus dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Baik. Terhapus dan gugurnya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda dikatakan akan tetap termasuk dalam orang-orang yang rugi, digantungkan, yakni dikaitkan dengan syarat perbuatan syirik, yakni mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada terhapus amalan Rasulullah dan rugi itu dikaitkan dengan kalau dia syirik. Kalau dia syirik, pasti amalan dia akan terhapus dan akan jadi orang rugi. Kalau dia syirik, kalau dia syirik, siapa? Nabi kita lah syirik. Padahal syirik adalah suatu yang mustahil dan tidak mungkin berlakunya pada mana-mana nabi pun, termasuk juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kebenaran kaedah ke-49 yang menyebutkan syarat yang disebut untuk sesuatu perkara tidak semestinya berarti keharusan berlakunya. Maknanya kita kata keharusan itu mana? Mungkinlah, mungkin. Ini bahasa, ini bahasa memang begitu. Begini, nabi ini mungkin ke syirik? Nabi kita khususnya, nabi lain pun mungkinkah dia syirik? Tak mungkin. Kenapa Tuhan kata
kalau dia syirik, jika dia syirik. Mana Tuhan kaitkan, hapus amalan dan jadi orang rugi itu dengan itu. Seolah-olahnya jadi syirik itu suatu yang mungkin. Dia nak ceritanya, tak semestinya kalau syarat itu bermakna mungkin. Bahkan sering kali ia memandang tak berlaku. Lepas tu nak cerita apa sini? Nak ceritanya syirik ni benda besar, benda sangat salah di sisi Allah. Bukan orang biasa-biasa ni. Kalau Nabi Muhammad pun syirik, nescaya terhapus amalannya. Itu nak cerita. Padahal tidak mungkin berlaku kepada Rasulullah. Kan Nabi itu maksum. Maksum daripada apa? Syirik itu dosa yang paling besar lah. Mana boleh berlaku kepada seorang Nabi? Tetapi tak dikatakan kalau. Kalau, jika. Kalau-kalau ni kan banyak benda tak mesti. Kalau gini, kalau gini. Sampai mati pun tak jadi. Kalau aku jadi Perdana Menteri, sampai mati tak jadi Perdana Menteri pun boleh berlaku macam tu kan. Tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Sebab apa nak jadi Perdana Menteri? Tidak ada syarat yang pelik-pelik sangat kan. Tapi yang ni mungkin ke dia? Tak mungkin. Kita ada akidah dah bahawa Nabi itu maksum. Mana boleh dia berlaku syirik kepadanya? Tu Tuhan kata kalau tu. Itulah maksudnya yang kita kata tu. Apa ni kaedah ni? Dia tidak semesti menghendaki kemungkinan berlaku. Mungkin tu tak ada. Tak ada mungkin. Walaupun kalau. Kena faham gitu. Kalau kita faham, kata ini menunjukkan Nabi tu mungkin jadi syirik. Oh, punah lah macam tu. Rosak lah. Sebab kalau, kalau mesti makna ada kemungkinan. Bukan. Ada kalanya guna kalau, tak ada kemungkinan. Cuma sebut itu sebagai andaian sahaja. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata. Itu nanti akan datang. Nanti akan datang. Tak apa, nombor dua, baca lagi Amir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan akan menjadi orang yang mula-mula sekali menyembah anak Allah. Kalau Tuhan Ar-Rahman itu ada anak, kalau, maka akulah orang yang mula-mula sekali nak sembah. Masalahnya Tuhan itu tak ada anak. Macam mana nak sembah? Kalau dia kamu sungguh sangat tu, kamu sembah Nabi Isa kenapa? Kerana dia anak Tuhan. Kamu sembah Uzair kenapa? Kerana dia anak Tuhan. Biarlah pasti dulu Tuhan tu ada anak ke tidak. Kalau nak kira ada anak, bukan aku ni jenis kerak kepala sangat. Kalau betul-betul ada, aku mula-mula. Bukan bermakna dia nak syirik pun. Cuma ini andai cara bercakap dengan orang nak meyakinkan dia. Padahal benda tu tak ada pun. Nabi Muhammad SAW dikatakan akan menjadi orang yang mula-mula sekali menyembah anak Allah jika ia memang betul-betul ada. Bismillah. Dan Allah pula diandaikan jika mempunyai anak. Padahal kedua-duanya mustahil ada. Mustahil Allah ada anak. Dan mustahil juga Nabi SAW akan menyembah anak Allah yang mustahil adanya itu. Bagaimanapun Allah menyuruh Nabi-Nya Muhammad berkata kepada orang-orang musyrikin yang percaya Allah mempunyai anak.
supaya berkata seperti yang tersebut di dalam firman Allah itu. Ini membuktikan kebenaran kaidah ke-49 yang diberikan di atas, bahawa syarak yang disebut untuk sesuatu perkara tidak semestinya menghendaki atau tidak semestinya berarti keharusan berlakunya, kemungkinan berlakunya. Tak mesti mana begitu. Bahkan ia tidak mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku. Adanya Allah, ada anak, tak ada, tak mungkin. Adanya Nabi nak menyembah anda Allah pun tak mungkin, memang tak berlaku pun. Kalau ada sungguh, katalah ada kena sembah, tak juga. Sebab apa? Seorang Nabi tak akan melakukan syirik. Tapi andaian yang itu sebenarnya tidak wujud, tidak bermakna mungkin. Mungkin Allah ni ada anak juga, mungkin. Kalau ada, tak mungkin. Dan Nabi tak akan buat benda macam itu. Sebab itu syirik. Syirik adalah dosa dan Nabi adalah maksum. Itu maknanya. Jangan kita ingat kalau-kalau ni ada kemungkinan. Ada kalanya guna kalau, tapi sebenarnya mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Kalau perzinaan itu halal, saya pun nak berzina juga. Dia kata begitu. Kalau. Lepas tu bila Allah kata halal? Tak pernah kata halal. Tak ada, tak mungkin. Selesai dah tu. Haram dah. Kalau saja. Mana boleh? Tak akan berlaku lah maknanya. Tak akan berlaku lah kekiranya. Baik. Yang ketiga, baca lagi Amir. Firman Allah di atas mengandaikan Allah dengan suatu andaian yang mustahil, yaitu jika dia hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah diambilnya hiburan dari sisinya tanpa ada sesiapa pun dapat menghalangnya daripada kehendaknya. Ternyata dia tidak melakukan apa yang tersebut itu dan tidak menghendakinya, kerana ia adalah suatu yang mustahil kepadanya. Bagaimana pula dia akan menghendakinya? Firman Allah ini termasuk dalam bab menggantungkan sesuatu yang mustahil atas sesuatu yang lain yang juga mustahil. Sebab itu orang Islam ni dia kuat akidah tu. Siapa halus-halus macam ni nak menyelamatkan akidah. Sebab itu dia boleh pertahankan tauhid. Sebab orang Islam ni macam ni cara dia memikir. Law aradna an nattakhidha lahwa lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kita ni kan, kita manusia ni kan, nak dapat anak untuk apa? Untuk main-main lah, seronok-seronok masa kecil tu. Masa dia kecil tu kita boleh lambung-lambung, boleh suka-suka. Itulah nak anak. Nak isteri pun begitu juga, untuk berhibur, seronok. Kalau pedak-pedak atau serabut, ada juga ketikanya orang yang menangkan kita, jadi penghibur kita kan. Gitu. Jadi Tuhan ni nak macam tu juga ke? Sebab orang kata dia ada anak, dia ada isteri, macam-macam orang kata. Kalau Tuhan nak betul, dia tak perlu ambil manusia, dia buat sendiri. Itu andaian. Kalau untuk bermain, untuk berhibur, suka-suka lah, dia buat sendiri, dia tak boleh buat ke? Kalau kita buat robot, tak jadi juga seperti manusia kan? Kita kata kita tak mahu ada hubungan dengan manusia, kita nak buat robot sendiri. Robot pun tak menjadi juga. Sampai sekarang ni pun tak ke mana juga. Tak kena kaya, dia cekik tekuk kita. Silap-silap kita pasal. Dia mari cekik tekuk. Apa ni? Tekuk kita. Mati kita. Itu kalau manusia yang lemah ni. Nak ceritanya kalau Allah, kenapa nak ambil manusia ni? Kenapa nak ambil manusia? Lepas tu ambil pula duduk di sini.
Waktu manusia ni baru ada. Dulu kenapa tak berasa begitu? Dia tua kah? Takut kah? Ha. Jadi manusia ni kadang-kadang fikir Allah ni dia buat serupa dengan dia. Manusia kan takut nanti akan datang tak ada penyambung zuriat dia. Nanti kalau dia tua siapa nak nak jaga dia, nak uruskan dia? Sebab itu dia kahwin. Jadi Allah ni kamu fikir macam tu ke? Nak suka-suka, nak berhibur, nak berseronok gitu. Kita boleh buat ada yang lain. Tuhan kan Maha Kuasa. Dia boleh buat yang lain, cipta makhluk lain. Makhluk lain, katakanlah. Tak payah yang kita ni. Kamu nak tahu macam mana? Dia ada ke tidak? Sebenarnya itu semua tu mustahil. Kenapa kita kata begitu? Sebab kita anggap Tuhan dia seperti makhluk. Sebab itu jadi fikir begitu tu. Ha. Tuhan kata, kalau kami nak ada, nak ambil hiburan, kami buat sendirilah dari sisi kami. Tak payah ambil anak kamu, manusia mana-mana, tak payah. Kalau kami nak buat lah, kalau kami nak buat. Masa adanya kami tak buat, memang kami tak nak pun. Sebab kami tak perlu pun kepada dia tu. Manusia memanglah perlu, Tuhan tak perlu. Untuk apa nak buat? Jadi tak ada lah sekutu bagi Tuhan. Tak adalah anak Allah. Tak adalah isteri Allah. Sebab apa? Tidak diperlukan. Kalau kita manusia ni perlulah. Jadi gantungkan. Kalau kami nak buat. Kalau tu tidak semesti mungkin. Tak mungkin. Benda tu benda tak mungkin. Tapi disebut kalau. Nak ceritanya kalau dalam Quran ni. Tidak semestinya menunjukkan mungkin. Ada kalanya yang menunjukkan mustahil. Macam di sini. Mustahil. Ini di sinilah kalau di lain misalnya tadi yang kita baca wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lebih daripada rasul, sebelum daripada dia pun sudah ada rasul-rasul yang lain. Kalau dia matilah katakanlah, atau dia terbunuh, kalau dia terbunuh. Ha, itu boleh jadi kan? Mati, memang mati pun. Cumanya masa tu tak mati lagi. Boleh jadi mati dalam perang tu kalau dia mati. Ha, boleh jadi sebab dia manusia. Itu boleh berlaku kepada Nabi. Atau dia terbunuh. Atau dia terbunuh. Kalau dia terbunuh, kamu jangan berpaling tadah. Apakah kamu ni akan berpaling tadah kalau Muhammad ni mati? Kalau Muhammad terbunuh, ha, di situ kan boleh. Tetapi setelah kita tengok Nabi Muhammad tak terbunuh, sampai akhir pun tak terbunuh. Tapi bukankah Allah SWT telah mengandaikan? Maknanya andaian ini tidak semesti berlaku. Mati itu berlakulah, terbunuh tidak berlaku. Tapi Allah SWT tetap mengandaikan. Kalau dia terbunuh, terbukti dalam sejarah dia dah mati, dah mati, dah tak kena bunuh pun. Lepas tu andaian saja, andaian, andaian. Nak ceritanya umat Islam jangan berpaling tadah macam mana-mana pun. Agama yang dibawa oleh Nabi tu kena pegang teguh. Sama ada dia mati ke kena terbunuh pun tak jadi masalah itu. Nabi-nabi dulu pun ada dah yang kena bunuh. Jadi menyebabkan orang Islam kena berhati-hatilah, jagalah Nabi sebab dia manusia, dia boleh mati, boleh terbunuh. Tetapi kehendak Allah dapat kita lihat, kita yang kemudian ni tengok tak mati kena bunuh, tak mati kena bunuh, ni mati biasa. Jelaslah andaian tadi sekadar andaian. Kalau yang ni lebih jelas sebab ini mustahil, yang tu ada juga kemungkinan, tapi kemungkinan tu terbatal lah bila sudah berlalu dah. Sebelum berlalu tu, ketika sahabat-sahabat tu ada Nabi tu hidup tu, boleh jadi sebab Nabi Yahya pun mati kena bunuh. Tidak mustahil tu. Tapi setelah dia mati biasa, nak kena bunuh pula, mustahil dah. Dia mati dah, nak kena bunuh apa lagi? Maknanya Allah SWT telah mengandaikan sesuatu yang kemudiannya terbukti mustahil. Tak mungkin, tak berlaku begitu. Tak apalah. Jadi ini satu kaedah. Kaedah ni penting. Asyartu la yaqtadi jawazal wuqu'.
Syarat yang disebut untuk sesuatu perkara tidak semestinya berarti keharusan berlakunya. Keharusan jawaz. Jawaz ini mengikut hukum akal. Harus mengikut hukum akal, bukan harus mengikut hukum fiqh. Ha, kena perhati sikit tu. Harus mengikut hukum fiqh makna boleh buat. Harus. Harus mengikut hukum akal, sesuatu yang boleh jadi berlaku, boleh jadi juga tidak berlaku. Itu harus. Wajib apa mengikut hukum akal? Sesuatu yang tidak dapat digambarkan, akal tidak dapat menggambarkan tiadanya. Tak dapat gambar. Tak boleh, tiadanya. Itu makna wajib. Wajib mengikut hukum akal. Mustahil mengikut hukum akal, iaitu sesuatu yang akal kita tak boleh bayangkan adanya. Adanya itu. Itu makna mustahil menurut hukum akal. Harus menurut hukum akal, iaitu sesuatu yang akal kita boleh terima adanya dan tiadanya. Itu harus mengikut hukum akal. Jadi di sini dalam kaedah ni kena faham. Harus di sini maksudnya mengikut hukum akal. Bukan harus mengikut hukum fiqh tu. Dia banyak ni istilah-istilah. Jadi yang ni harus mengikut hukum akal. Wajib misalnya, misalnya kita kata apa kita kata? Kita kata hiduplah, hidup. Sifat Allah hidup. Wajib Allah itu bersifat dengan hidup. Apa maknanya? Sifat hidup itu kita tak boleh bayangkan, tidak ada pada dia. Maknanya sifat itu wajiblah. Kalau orang lain kita boleh bayangkan. Hidup tu tak ada pada dia. Hidup tu tak ada pada dia. Macam kita sekarang ni ada. Bila mati, hidup tak ada pada kita. Kita boleh terima. Maknanya hidup itu bukan suatu yang wajib. Bukan sifat yang wajib bagi kita. Ini mengikut hukum akal lah. Tidak adanya itu tak boleh akal terima. Tak boleh bayar. Tak adanya. Misalnya sifat-sifat hidup kepada Tuhan, akal kita tak boleh terima. Kalau kata Tuhan, lepas tu dia tidak hidup, mana boleh? Sebab banyak perkara dah buat kerja, mati pula dah. Mana boleh? Akal kita tak boleh terima. Mustahil. Misalnya Tuhan tuli, Tuhan tuli, mustahil. Akal kita tak boleh terima adanya, adanya sifat tuli itu pada dia. Itu mustahil. Mana mustahil? Yang tidak mungkin akal kita terima adanya. Akal kita terima kan tidak adanya. Barulah Tuhan. Tidak tuli itu barulah Tuhan. Kalau tuli macam mana? Itu kena faham. Harus ni, harus ni, ni sini. Harus mengikut hukum akal. Maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Bolehkah kita faham gitu di sini? Tuhan tu boleh jadi ada anak, boleh jadi tidak ada. Nabi itu boleh jadi dia syirik, boleh jadi tidak. Mengikut hukum akal tidak gitu. Tidak menghendaki tidak berarti kemungkinan berlakunya. Bahawa bahkan di sini tidak mungkin berlaku. Payah sikit tu. Tidak mungkin berlaku. Mustahil berlaku kepada seorang Nabi nak melakukan syirik. Kalau kita kata, mungkin Nabi, itu tak faham tu. Kita kata mana dalil? Mungkin. Sebab Tuhan kata, kalau. Sebab tu kenapa? Kalau ni dia tidak semesti makna mungkin. Ada kalanya kalau ni untuk suatu yang mustahil. Macam di sini. Itu benda yang kena. Kalau tak faham sini, sudah. Kenalah. Mungkin terkenalah. Baiklah. Itulah kesimpulannya. Asyartu la yaqtadi jawazal wuqu'. Syarat tidak semestinya berarti keharusan berlakunya. Yakni kemungkinan berlakunya. Ada kalanya syarat ini menunjukkan sesuatu yang disyaratkan itu mustahil berlaku. Mustahil berlaku.
Gitulah maksudnya. Boleh tu kan? Kita setakat tu dulu sikit lagi. Tengok satu lagi ni, setakat tu dulu. Kaedah ni sikit-sikit pun tak apa, asal faham.